Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Ghafir Rahman, Bupati Bangka Tengah, bersama Heri Elvian, Wakil Bupati Bangka Tengah, mengucapkan syukur alhamdulillah karena berkat rahmatnya lah kami diberikan kepercayaan dan amanah dari masyarakat Bangka Tengah untuk memimpin pemerintahan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bangka Tengah selama 5 tahun mendatang, periode 2021-2026. Terima kasih pada seluruh masyarakat Bangka Tengah yang turut menyukseskan Pilkada 2020 dengan memberikan dukungan dan suara. Selanjutnya, kami perkenankan masyarakat untuk ikut serta secara aktif memberikan aspirasi dalam pembangunan. Ikuti website pemerintah Kabupaten Bangka Tengah www.bangkatengah.go.id untuk memantau giat pemerintah. Pergunakan aplikasi pelaporan SP4N Lapor untuk menyuarakan aspirasi, juga melaporkan hal apapun terkait kendala, kemajuan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat. Terima kasih untuk semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami berharap dukungan dari masyarakat Bangka Tengah untuk menyaksikan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah melalui live streaming Facebook Bangka Post dan mendengarkan secara langsung di Radio Sanora. Bangka Tengah semakin unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.